black pepper sauce yang biasanya dijadiin sapi lada hitam. Kali ini kita bikin dari tahu jadi tahu lada hitam. Rasanya enak banget. Tahunya crispy dan empuk dalamnya. Terus dipaduin dengan saus lada hitam. Enak banget. Ini ala restoran Chinese food. Buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu biar kalian gak ketinggalan video-video kita berikutnya. Langsung aja, pertama kita bakalan bikin saus lada hitamnya dulu. Ini ada bahan-bahannya, kalian bahan-bahannya bisa cek di kolom deskripsi ya. Yang pertama, kita siapin 1 buah mangkok. Masukin kecap asin, kecap asin gelap, dan arak masak. Tambahkan saus tiram dan fresh ground pepper. Tambahkan gula, maizena, dan air. Diaduk rata, lalu disisihkan. Nah, udah kita sisihkan, sekarang kita mau potong-potong tahunya. Nah, tahunya ini kita potong kotak-kotak, kurang lebih seukuran 1-1 cm. Udah kepotong semua, sekarang kita mau goreng dulu tahunya. Nah, ini tahunya jangan bertumpuk-tumpuk ya. Kecuali kalau kalian mau pakai minyak banyak, itu nggak apa-apa. Dan pasti lebih garing lagi. Tapi ini saya pakai minyak sedikit doang. Jadi kita jangan sampai numpuk-numpuk si tahunya itu. Minyaknya udah panas, kita masukin tahunya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jangan bertumpuk-tumpuk. Terus nggak usah dibalik dulu. Tunggu sampai bawahnya udah kering, baru kita balik. Udah kering kayak gini nih, kita balik-balik semuanya ya. Tunggu sampai kurang lebih semua permukaannya jadi golden brown kayak gitu, baru kita sisihkan ya. Nah, udah golden brown kayak gini, sekarang kita mau tiriskan. Nah, tahunya udah jadi, sausnya juga udah, sekarang kita mau tumis. Tumis bawang putih. Ini ditumis sampai wangi. Setelah wangi, masukin bawang bombay. Masukin paprika hijau dan cabai merah besar. Nah, ini ditumis sampai kurang lebih dia mengeluarkan baunya masing-masing sampai wangi. Lalu kita masukin saus lada hitamnya. Ini kita aduk-aduk sampai dia agak mengental, sampai kekentalan yang kita mau. Nah, sekarang kita mau tes rasa, rasanya udah pas atau belum. Buat saya ini udah pas, cuman kalian bisa sesuaiin selera kalian. Kalau kalian suka lebih peppery lagi, kalian bisa tambahin lagi lada bubuknya. Sekarang kita mau campurin si tahunya ke dalam sausnya. Diaduk rata sampai semua permukaan tahunya ketutup sama sausnya. Looks yummy. Udah jadi, sekarang kita mau sajikan. Nah, kita sajiin. Sekarang kita mau cobain.
Surprisingly, enak banget. Ini walaupun bukan daging sapi, tetap enak banget. Dan rasa si tahunya itu kayak kenyal-kenyal gimana gitu, crispy-crispy. Kalian wajib cobain di rumah. Buat yang suka Chinese food, ini wajib banget kalian cobain. Serius enak banget. Dan preparingnya, masaknya juga gampang banget dan cepet banget, 15 menit bisa jadi. Kalian kalau mau buru-buru buat makan malam, gak sempat pulang kerja, tinggal bikin ini dan semuanya udah jadi, enak banget. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian ya. See you di next video. Bye-bye.